الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وهب لنا من لساننا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله pertamanya kita menafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini dan bagi memberkati kuliah kita sama-sama lah kita buka dalam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 العالمين نسرسنا ونسرها لدوة فصل سراب ونمام حذرين من الحذرات فكندر يعبين دوية برحمة الله سبحانه وتعالى سكين أبو كبار اسمه sihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa dibuahkan Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita merasakan syukur Allah memberi peluang dan waktu untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita berada duduk seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan istiqamah kita ini berterusan sampai akhir hayat dan Allah terima sebagai satu amal baik kita dan kelebihan itu dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kita akan menjadi insan yang berguna, insan yang sentiasa dalam keberkatan dan rahmat di sisi Allah Taala insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati, perkara yang perlu diingatkan bersama dua perkara. Satunya jangan putus-putus berdoa buat saudara-saudara kita, saudara kita yang berada di Palestin dan juga doakan juga di Syria. Rasanya ada berbangkit benda yang lain pula selepas ini, tuan-tuan. Wallahu alam. Doakan mereka dalam lindungan Allah Taala dan doakan mereka berjaya dalam mempertahankan negara mereka, tuan-tuan. Dan kemudian yang keduanya, kita pun dah maklum bahawa COVID meningkat di negara kita. Pandai-pandailah jaga diri masing-masing dengan tuan-tuan. InsyaAllah, kalau ada rasa kesihatan tidak menentu, jagalah dan kawal kesihatan itu dengan baik, insyaAllah. Okay? Dan seterusnya, hari ini kita sambung kita punya perkongsian dalam kitab Indahnya Solat Berjemaah, ya, berkaitan dengan imam dan makmum. Dan hari ini masuk perkara yang ke-9 dalam muka surat 135, tuan-tuan. Okay. Yang inilah yang kita nak kena latih diri kita, tuan-tuan. Elakkan daripada meletakkan barang-barang peribadi di atas sejadah, tuan-tuan. Biasa tak kita buat? Biasa kan? Almaklumlah, tak handset ke, tak beli duit ke, dan tak kunci ke apa, tuan-tuan. Yalah, kau tak letak kan? Hilang, kan? Macam mana lah kan? Okay. So ini termasuklah dompet, telefon bimbit, kunci dan sebagainya. Hal ini kerana selain boleh mengganggu kekhusyukan dalam solat, barangan tersebut turut menyusahkan kita untuk beralih tempat ketika sedang solat. Pertama, hilang khusyuk. Bila pandang ke bimbit, cukup tak duit dan dah bimbit. Dan memang biasa, tak cukup. Ya. Tapi saya tanya, cukup ke tak? Cukup ke tak? Itu baik-baik. Ya. Kunci motor pula ke buat kunci? Rasanya macam kunci rumah tinggal ni.
cho ăn nó để tạo cái gì tuần tuần à tôi cũng chi tuần tuần kenapa tak digalakkan telefon bimbit? Lagilah tu kan. Tiba masa letak telefon bimbit kat situ, berbunyi pula. Macam mana nak webar kat situ kan? Lagu pula. Kok lagu bunyi rita biasa? Tak apa. Lagu suci dalam debu. Ya tak tahan tu. Tarzah ya. Legend kita meninggal ya. Alhamdulillah pada saya legend tu. Pasal ada legend kan, zaman tuan-tuan lah, zaman saya tak kot, zaman tuan-tuan. Termasuk kan zaman saya kan, maka walaupun dia begitu, tetapi dia menghiburkan kita pun, mudah-mudahan kita pun kebaikan yang dia lakukan, mudah-mudahan tuan-tuan, tapi kontinya dah katakan dia, baik, Alhamdulillah. So, cerita tadi, telefon bimbit lagi lah, dan sebagainya. Dia yang paling muskil, yang paling susah nanti tengah semayang, orang sebelah hilang. Bila orang sebelah hilang, apa yang berlaku? Perlu kepada pergerakan. Tak? Pergerakan untuk rapat soh. Masuk dalam pergerakan rapat soh tu kan? Weh, dia punya dompet kat situ lah. Kau lambi takkan? Walaupun sebelah itu makmum juga. Allah malam. Itu yang kita tak digalakkan untuk meletakkan apa. Pada saya bukan isu. Tak digalakkan. Tak iyalah. Saya pun kadang-kadang itu yang kadang-kadang pakai spek mata kan. Letak dalam poket atau letak kat belakang. Itulah. So, kerana apa tuan-tuan? Kenapa? Memberi hilangkan khusyuk dan kemudian yang keduanya akan menyusahkan bila kita berlaku peralihan dalam saf. Dalam keadaan ini tidak mungkin kita dapat memindahkan barang itu bersama. Betul lah. Contoh kalau telefon berbunyi, kita tengah berdiri. Tadi kita dah letup. Betul kan? Tapi kalau kita letak ke poket, boleh letup tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tekanlah apa-apa button tu kan. Telefon tu bunyi lagi. Tekan lagi button tu. Bunyi lagi. Tadi dah kapur lah tuan-tuan. Maknanya bangang orang telefon tu. Sebab itu kita lebih baik nak menelefon orang, tengok waktu kita dah telefon. Waktu yang memang nak saya subuh, semayang zuhur, semayang asar, tak payahlah kita lagu. Betul tak? Kalau orang tu, kita nak telefon orang ni, jangan dulu, bagi habis zuhur dulu. Nanti kan, bukan habis zuhur sampai pukul 4 lebih. Maknanya kalau zuhur 1.5 minit, habis semayang tu dah 1.5. Betul tak? Betul lah. Sebab bagi ruang untuk orang tu semayang. Tu cara kalau kita nak telefon orang kerja macam tu pun kena ada kadang-kadang adab kita lah. Boleh jadi dia tidak selesa dengan kewujudan barang-barang kita di hadapannya. Nanti maknanya kalau ada makmum berada di tempat kita. Oleh itu, pepatah ini boleh dikira sebagai gangguan terhadap orang yang sedang menghadirkan solat dan boleh menjatuhkan hukum haram. Kenapa? Ganggu pada orang tengah semayang. Kenapa? Hilangkan khusyuk pada semayang. Kenapa? Menyusahkan orang tengah semayang. Kenapa? Tak selesa untuk orang tu semayang. Banyak negatif daripada positif. Clear kan? So, lepas ni pandai-pandai lah. Nak letak barang tu kat mana kan? Ikutlah pada kesesuaian diri sendiri tuan-tuan. Jelas kan? Clear kan? Yang biasa letak kat tempat jadah ni campur selalu. Laki ni buat. Tengok, bila nak salahkan lelaki, copek agak kat belakang tempat lelaki. Perempuan sebab dia sambil semayang, dia selendang handbag tu kat sini. Dia semayang, dia selendang handbag tu. Dia dah tahan tu. Dia bukan apa. Bila lelaki semayang, jarang dia bagi kat dompet dia, dompet bini dia pegang. Tapi kalau bini semayang, selalu dia semua pegang, semua beli kaki dia pegang, handbag dia tuan-tuan. Ini memang berlaku kan? Betul tak?
Betul tak? Haa, saya lagi ya. Ha, lagi bukan tak nak bagi. Duit-duit tu pegang boleh beli. Takut nanti dicari OL. Tak, saya gurau tuan-tuan. Sebab di live ni, nanti tiba kata Ustaz Kakao beli mencelok duit suami. Zaman sekarang, bayar kalau live live ni. Ya, ha, nanti dipersoalkan macam-macam hal tuan-tuan. Ya. Ha, tapi, itu lumrahlah kehidupannya tuan-tuan. Okay? So, terletakkan, kalau boleh, telakkan daripada meletakkan malam peribadi di atas sejadah tuan-tuan. Okay? Adab-adab imam dalam solat. Pertama, menaikkan suara ketika mengangkat takbiratul ihram. Ini bertujuan supaya makmum mengetahui bahawa solat telah dimulakan. Allahu Akbar. Bunyikanlah, nyanyikanlah. Masa orang jadi imam dan makmum ni clear. Orang pun jadi imam. Yang masalahnya, bila dia tengah khayal seorang tu, Allah bertepuk dia katakan, sangat dia punya takbir dia tuan-tuan. Itu masalah dia. Kita duduk sekolah dia pun kita tak dengar. Tinggal bising orang ni. Lepas tu dia salah kan? Imam yang kat depan dengan zikir. Kuat sangat. Lepas tu dah kat depan sorot kan? Lailah kau dah jadikan sorot. Imam kat belakang pun, kat depan pun tak dengar. Kalau pada Allah Akbar. Oh, imam kata, ya Allah kemah belakang. Dia pun boleh slow kan? Cium dia. Dia bukan sekadar yang takbir bergerak, dia belahan. Macam Fatihah pun tak untung kan. Kalau semayang sir tak boleh, ni semayang jah. Dah maghrib, mesyak kan. Subuh tak ada. Ya? Ha, so benda ni, ingat hari ni di hadapan saya. Bila anda jadi imam, bila pergerakan takbir itu kuatlah sikit. Nyanyilah. Ya, lebih-lebih lagi kalau pergi sembahyang dekat masjid yang besar. Kita memang dah berada dalam keadaan masmuk. Lepas tu ada makmum lain masuk dekat kita. Kadang bunyi mic tak dengar. Kuatlah Allahu Akbar. Kekurangan dia masa pergerakan tu dengar. Mungkin Fatihah dia tak boleh nak kuat suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh sebab suara dia memang suara aladah. Yeah. So, dia belajar, dia tak boleh nak buat yeah. So, maknanya saya nak beritahu ni, kalau dalam proses imam dengan makmum dengan bayar ni tak ada isu sangat. Sebab kita nak bayar. Ni kadang-kadang kita bila jadi imam, bila orang tepuk kita di belah kanan, ataupun orang tak tepuk tapi kita dah tahu dia ada makmum dekat belakang, belakang kita okay. Akhirnya makmum menjadi lebih kuat. Allahu Akbar. Ada. Dia akan jadi confused bila imam sujud, dua-dua sujud, nak pergi bangun tu. Tak ada kan? Semua sujud, dia akan tunggu kan? Tapi dia orang naik tuan. Ingat, ianya termasuk juga dalam kita kena semayang sunat. Kan selalu kita semayang ba'diyah? Kan? Lepas semayang maghrib contohnya, lepas tu semayang sunat ba'diyah. Tiba ada orang kat belakang, ikut kita kan? Ha, maka kuat je lah. Tak perlu risau dia kan? Tak ada isu. Ha, cuma baca Fatihah dan surah sunat tu, tahan. Kerana apa? Sebab kita semayang sunat tuan-tuan. Tapi pergerakan tu, biarlah aku buat tuan-tuan. Okay? Jelas eh? Clear eh? Ha. Kemudian yang kedua. Sunat berdiam seketika. Sekadar tempoh membaca Subhanallah. Sunat diam seketika sekadar membaca Subhanallah pada 6 tempat. Nak beritahu dia punya seketika Allah Akbar. Seperti tempoh. Cantulah dia tempoh tuan-tuan. Ya, Subhanallah kan tempoh dia tak lama ke tak? Tapi nak beritahu berhenti seketika itu. Antara takbiratul ihram hingga doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awuz. Ta'awuz ni. Apa? Allahu Akbar kabira sampai habis. Berhenti sekejap. A'udz billahi minasyaitanir rajim. Okey. Dan pandangan dari Imam Syafi'i tentang
Ta'awuz ini kita baca hanya pada rakaat pertama sahaja. Okey? Kalau kita bangun rakaat kedua, ketiga, keempat, tak perlu baca ta'awuz. Okey? Rakaat pertama sahaja ta'awuz. Sebelum kita membaca Al-Fatihah. Kalau baca surah sunat, yang mana kita baca di tengah surah, tak baca pun tak apa, tuan-tuan. Tak ada halangan, tuan-tuan. Okey? Kemudian antara ta'awuz dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan keadaan. Ta'awuz, sir. Al-Fatihah, jah. Tuan-tuan. Kalau pada maghrib, isyak dan subuh. Yang sir ni, kita dengar Fatihah itu ke telinga kita, tuan-tuan. Sebab tu dia kita berjemaah dekat masjid, ada imam. Sebab dia dengar kat dia. Sambil tu dengar juga dekat mic end. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang-kadang saya suka bila semangat Zohar Asar ada imam yang kita dengar bacaan dia. Sebab apa? Sonam kita nak kojar dia, tuan-tuan. Bukan kojar dalam semayang. Kojar sebelum nak. Berapa kali kita terdengar sikit kan? Sonam kita berlari ke masjid tu. Jauh, tuan-tuan. Mata kojar. Kan? Timur dia rakan keempat. Kita nak kejar rakan ada kan? Lari lah. Ini tak ada. Kita bila imam dengan berdiri. Lek. Bila sampai, dah tanya akhir lah. Lalu dah tanya akhir lah. Dah tanya akhir lah. Sampai mana imam ni? Dah macam tu. Tuan-tuan, kajar susu-susu. Untuk tak apa? Rakaat bersama dengan imam tuan-tuan. Okey? Saya nak tanya bukan apa. Lepas ni tuan-tuan nak mengimarahkan masjid. Lawa ni. Minggu depan kan sebenarnya? Perjalanan? Jumaat ni? Sebab besok Forsyth. Lepas tu jemaat masjid ni pula. Lepas tu masjid Gombau Aida juga. Bertua-tua tu kan. Ya. Siapa jadi pengusi ini? Siapa jadi pengusi ni? Ustaz Ridwan. Oh, okey. Okey. So ta'awuz dengan Al-Fatihah. Lepas tu ada Al-Fatihah dengan ucapan amin. Walabbalik. Sebab itu makmum better ikut dengan imam. Sebab apa? Sebab imam dia ada dia punya satah dia, ada berhenti seketika dia tak tentang. Okey? Jadi amin ataupun amin. Amin. Itu semua ada pada lampakan dengan tu, tuan-tuan. Okey? Tapi jangan lampak-lampak kan. Kalau bapa harkat itu, okay, rujuk kepada kesesuaian. Kalau kita tengok imam depan tu import, memanglah kami, itu lah, kan? Import daripada negara-negara yang berkaitan, okay? Okay, so maknanya aku dia punya diam seketika. Antara ucapan amin dengan surah, di sini imam berhenti lebih lama, iaitu sekadar waktu makmum membaca Al-Fatihah. Lebih baiknya imam tu lama lah. Maknanya walabdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesesuaian. Okey. Kadang-kadang dapat pula makmum yang mengeja kat belakang. Berambil pula pada sunnah-sunnah dia kan. Itu kesesuaian. Tapi afdalnya mesti berhenti. Tapi dia lebih sikit lah daripada yang seperti ta'awuz kat iftitah tu pada gitu. Okay? Kalau boleh, sehingga makmum habis Fatihah. Berapa dia punya tempoh yang kesesuaian. Tuan-tuan kau baca surah Fatihah. Selalu habis berapa minit? Berapa saat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahman rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasi sudah 15 second. Betul tak? Ha. Okey. So, begitu. Tapi saya tak nafi. Saya pandang dia pun dengan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makmum tu dia punya hadis Fatihah sambung dengan imam hadis sudah sunat tu kan. Imam tu baca sudah Allah kan dia tanya. Sambil suara bikin Allah kan. Sampai tu boleh lagi dia tu gitu. Haa, tu yang masalah kan. Okey. Kau baca dengan keadaan yang kesesuaian. Kemudian antara surah dan rukuk. Bila dah antara surah dan rukuk, lil alamin, Allahu akbar. Ada dia punya tempoh, dia punya berhenti tuan-tuan. Okey? Jelas kan? Jelas kan? Saktah dalam solat. Hujan ke belum? Hujan, Masya Allah. Dia macam ini tu dulu. Okay. Mengenai sakta serupa ucapan amin, saya ingin memperkatakan secara lebih mendalam di sini. Kerana sakta selalu disalahartikan oleh kebanyakan orang. Oleh itu saya bawakan ulasan mengenainya oleh pengarang kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam seperti berikut. Apakah hukum bacaan makmum di belakang imam? Mengenai hukum bacaan makmum di belakang imam, para ulama fiqh berselisih pendapat mengenainya. Bacaan tersebut sama ada Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, surah lengkap beberapa ayat tentang. Okey. Hukum bacaan Al-Fatihah. Para ulama mazhab Syafi'i, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah wajib. Melainkan makmum yang makmum keseluruhan Al-Fatihah atau sebahagiannya saja. Eh? Jadi maknanya dia kalau dia dalam keadaan dia masuk, dia masuk ya. Dan nak habis sunat, terus rukuk. Maka Fatihah dia tidak dapat dihabiskan dengan sempurna tuan. Ataupun dia tak sempat baca Al-Fatihah. Imam tinggal baca surah sunat sampai habis ayat tu, dia pun rukuk, dia pun masuk Allahu Akbar, dia terus rukuk. Okay. Bagi mereka, imam akan menanggung bacaan Al-Fatihah ni dalam rakaat pertama. Yang dia tak dapat ikut Fatihah tadi, maka yang tanggungnya adalah imam tuan-tuan. Nah, tengok beban imam tuan-tuan. Eh? Al-Fatihah pun dia kena tanggung. Kalau yang tak tahan tu, berobot-robot jadi imam. Ha, tu tak tahan tu. Eh? Berobot-robot jadi imam. Kalau tahu tanggungan imam tu, Masya Allah. Yeah. Ha. Jadi bab imam ni memang dia punya berat tuan-tuan. Yeah. Macam ada orang tanya saya, Ustaz, nanti kalau Ustaz dah pencen nanti Ustaz nak jadi apa? Dah, saya nanti nak pencen lagi 20 tahun tuan-tuan. Orang dah tanya saya, nampak pernah muka saya ni orang tua. Yeah. Ingat lagi 3-4 tahun dah pencen, sakit nanti saya dengar. Kan? Ha. Saya cakap apa? Saya nak pencet lagi 20 tahun. Tapi abang tanya ni masa sakit hati saya dengar. Tapi saya nak pencet lagi 20 tahun. Dia tanya apa dah kan? Kalau panjang umur bang, saya nak ada rumah ya bang. Layan. Pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Ada duit di jalan-jalan. Tentu ni lah saya. Kan? Habis ustaz macam mana tak nak pergi di imam masjid? Itu lagi beban. Risau. Dah lah masa waktu tengah tunggu. Rumah kata pergi, rumah kata lari. Dan nak menanggung beban orang kidanan ni. Dan, tetapi kalau terpaksa, tak payah tak apalah. Contohnya apa? Kalau tak ada imam lagi dalam tu kan. Eh? Yang tinggal semua makmum ni. Makmum pun bukan makmum biasa. Makmumah yang buat. Eh? Ha. Jadi macam masa dari imam. Kalau seorang lelaki hidup macam tu, jadi semua perempuan. Ha. Semua dari janda semua kan. Nak kahwin semua tak boleh. Kan? Nak kodolah jadi imam juga. Ada tu je lah. Okay. Nak bagi tahu apa dia? Fatihah tak dibaca oleh makmum itu pun, maka imamnya tanggung. Ha, tu maknanya benda tu tanggungjawab tu besar kan, ya. Bukan sama-sama.
Yang paling sadis, nah, yang paling sadis apa dah sadis? Dia dalam kubur nanti imam. Baca tak betul. Ha, itu sadis tu kan? Itu memang lagi sadis. Daftar dia, daftar kandang, dah aja. Beda, tak nak dengar lagi. Ha, itu jangan salahkan kepada makmum. Bila makmum dia mufarakah dengan. Lepas tu saya ada beritahukan sebelum ni kan. Imam ni kalau rasa makmum di belakang rasa macam tak mandi, wajar tak jadi imam? Wajar tak? Tak wajar. Sebab tu bila saya jadi imam, nanti akan datang menjadi imam, saya suka kalau makmum tak mandi. Saya jadi imam. Kan? Betullah kita lah. Bukan kita akan rasa apa tuan-tuan. Bukan kita cerita pasal tanggungjawab tu, kita belajar agama. Bukan. Mak ni tahu besarnya tanggungjawab seorang imam tuan-tuan. Itu kadang-kadang saya boleh bila orang berubah-ubah jadi imam. Berubah-ubah jadi imam. Ada jawatan kosong. Apa yang elam? Elam sikit. Tapi kalau saya anak muda nak kerja jadi imam, saya lebih suka dia. Sebab mereka lah pejuang yang akan datang. Kita kena asuh dan didik dia lah untuk dia menjadi imam. Jadi pewaris kita akan datang kepada. Yeah. So, jadi maknanya dalam isu Fatihah tadi pun imam akan tanggung dalam keadaan ini. Saya nak beritahu ni tanggung tu tu dah sampai kan? Berbanyak itu ber. Sebab tu kita pernah lepas dengan bicarakan sama dia nak naikkan elok imam. Nah, sebab perbanyak ni satu. Kita naikkan elok imam, dia ada tanggung ke kan? Ya, tapi kalau dia tak ikhlas buat jadi imam, hari pulak lah. Itu kan masjid tau, bukan kek surau. Kan kita suruh anda pun minta lah mampu. Macam mana orang nak bayar kan? Saya nak beritahu bahawa ni dia punya pembadan seorang imam. Lepas tu dia ada ahli karyah tu ni. Ahli masjid tu ni. Ustaz dah lama mengajar kepada saya, kami ni. Kami nak naikkan elok imam. Aku panggil ustaz. Saya kata, naik lah. Yang dia tanya, dia dah tanya saya, berapa kita wajar naik ke ustaz? Kalau saya 100% daripada harga lama, harga baru 100%. Aduh ustaz ni, ustaz saya sebut suruh naik 100% sampai ke ustaz 100% muntah lah kalau nak bayar. Dah tanya saya, saya jawab macam tu. Kan? Yang penting, jangan nama saya yang naik jadi imam. Itu yang penting tu. Kalau nama saya jadi imam, elok jadi berapa? 300%. Kan? 300%. Ha, saya nak beritahu apa dia? Bukanan dia, tanggungjawab dia, keperluan dia tuan-tuan. Dia ada pandangan ada dia, ada bangkit. Kena datang nak naikkan untuk guru-guru kapal. Bukan grading ke apa kata. Perlulah. Bukanlah kita nak terima iman tertentu. Tanggungjawab tu, kosa. Tapi kena ingat, kita bukan berkendakkan jawatan tersebut. Tetapi kita ada tanggungjawab yang perlu kita kenaikan tuan-tuan. Okay. Lebih-lebih lagi nak menanggung makmum yang kat belakang. Kalau pada waktu jumaat, jumaat tu bukan 15 orang, bukan 20 orang, bukan 60 orang, tapi waktu ribu kan. Kemudian ini dibuatkan kemudian bagi mereka imam akan menanggung bacaan-bacaannya. Berbahasa mengenainya saya telah sebutkan sebelum ini. Dibuatkan dia muafiq dan masmuk yang kita dah bincang dulu ni. Adapun dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan para ulama mazhabnya yang menunjukkan bahawa makmum wajib membaca Al-Fatihah ialah hadis an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maksudnya daripada Ubadah bin Al-Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiada sah solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tak sah solat. Tak baca Al-Fatihah. Kecuali dalam keadaan orang pun masuk Islam tu boleh kan. Dan keadaan demikian jangan cuba-cuba jadi orang pun masuk Islam jadi imam. Kerana dia pun masuk Islam sekali ini. Fatihah tak hafal, disuruh dia imam. Tak boleh dia. Masalah lah.
Patutnya apa yang dalammu jadi imam? Apa lagi? Apa dalammu Islam? Apa lagi imam? Saya jadi makmum. Bukan apa, saya tak mau video. Kalau macam mau, apa? Alalam dosa, dapat pahala lagi. Ada yang ada yang itu. Untuk demikian, kita boleh dapat. Ya? Belum ada apa? Al-Fatihah itu adalah penentu sah solat tersebut. Okey? Kalau ulama mazhab Hanafi, hukum membaca Al-Fatihah oleh makmum adalah makruh ta'rif. Sama ada dalam solat suriyah, makmum pun jahriyah, menerangkan hadis tersebut. Jabir bin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fa qira'atu imami lahu qira'ah. Maksudnya riwayat dari Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang solat mengikut imam, maka baca imam itu ialah bacaannya. Ini maknanya padangan dia bagi imam Hanafi. Makmum tak baca Fatihah pun tak ada masalah. Kerana apa? Imam tanggung jadi imam tu tak? Eh? Macam ini, macam ni tetap kena baca Al-Fatihah pun hari ini dinilai sebagai lemah oleh Imam Al-Qarqut dan para ulama sendiri. Namun tegas supaya tidak baca Al-Fatihah ini telah dibuktikan daripada perbuatan lebih 80 orang sahabat terkenal. Oleh itu, untuk mengamalkan kedua hadis, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa makmum itu hanya tidak perlu membaca surah bukan Al-Fatihah. Kerana apa? Sebab Imam Syafi'i tetap Fatihah berlambat penentu sah solat tersebut. Surah-surah itu tak payah baca. Kan? Kalau kita mayat sir kepada Fatihah saja pun boleh. Jadi kalau kita masih sempat untuk baca surah punya, tak ada masalah. Tapi kalau ada semayang sir, dia malah ngadu orang dibaca surah sunat, dia jadi makmum. Surah Al-Baqarah dia baca. Sayalah ambil surah yang ringkas. Ringkas pada okay. Sekurang-kurangnya berapa ayat? Berapa ayat surah sunat kita baca ni? Tiga ayat. Okey. Berapa tiga ayat? Jelas? Boleh? Para ulama mazhab Maliki pula menyatakan hukum makmum membaca Al-Fatihah adalah sunat dalam solat siriyah dan makruh dalam solat jahriyah. Mereka jika makmum ini meraihkan perselisihan para ulama berdasarkan kaedah Al-Khuruju minal khilafi mustahab, keluar daripada perselisihan pendapat ulama ini adalah sudah. Maknanya ilmu ni, kalau ada ilmu kita boleh baca, kita boleh tak baca berapa. Okey, tapi dalam mazhab macam ni kena baca Al-Fatihah. Maka pembacaan Al-Fatihah bagi makmum adalah sunat pada tertentu. Kemudian ulama mazhab Hambali, bacaan Al-Fatihah adalah sunat bagi makmum dalam solat siriyah dan ketika saktah imam, imam diam seketika dalam solat jahriyah. Tetapi hukumnya adalah makruh jika makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sedang berada pada apa-apa bacaan dalam solat jahriyah. Ya? Maknanya dalam mazhab Hambali pula, bacaan Fatihah ni adalah sunat pada surah mayang solat sir dan ketika saktah imam. Maknanya ketika imam berhenti lepas baca Fatihah dengan surah sunat kan? Masa tu baca Al-Fatihah pun kan? Ya? Diam dalam solat jahriyah. Tapi hukumnya adalah makruh jika makmum baca Al-Fatihah ketika imam sedang berada pada apa-apa bacaan dalam solat jahriyah. Maknanya bacaan Al-Fatihah tadi sunat pada sir ataupun waktu sakta. Bila imam dah baca apa-apa, hukum dia makruh membaca Fatihah. Okey. Ini khilaf di antara mazhab fiqh. Tapi umum-umumnya majoriti kata baca Fatihah itu adalah sunat pada waktu-waktu yang tertentu. Kerana apa? Nak elakkan kita daripada tidak mendengar apa yang dibaca surah sunat oleh imam besar. Kita, Imam Syafi'i, maka wajib membaca Al-Fatihah. Maka imam juga, kita jadi imam,
kita wajar juga berhenti seketika yang bersesuaian untuk memberi ruang untuk makmum membaca Al-Fatihah. Kita pula sebagai makmum, jangan pula baca Al-Fatihah itu lama sangat. Sampailah imam dah habis baca surah sunat, dia masih lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu selama lagi tu. Nah, maknanya apa? Bacalah dengan keadaan yang kewajaran. Okey? Jelas? Okey, eh? Ada apa pertanyaan? Tak ada. Tak ada seterusnya. Hukum bacaan selain Al-Fatihah. Kalau ulama mazhab Syafi'i, makmum disunatkan untuk membaca surah atau sebagainya sekiranya dia tidak mendengar bacaan imam. Ni macam ni. Waktu kita baca. Tapi jika dia mendengar bacaan imam, maka dia tidak pula disunatkan membaca surah. Adalah surah Tahiyat, jelas. Bila imam baca surah sunat, tak payah kita baca surah sunat, tuan-tuan. Eh? Dan kemudian tak payahlah kita ikut imam tu baca. Kan, imam tu qul wallahu wa qul wallahu wa cukup dah budak kecil yang baik. Jangan orang dewasa pula baik, tuan-tuan. Budak-budak tak apa, sebab apa? Dia baik apa pun tak dosa kan. Dan kemudian itu sebagai melatih dia untuk dia berjemaah di rumah Allah, tuan-tuan. Ya. So maknanya dalam keadaan ini macam bila kita cakap anak muda semua kan, kes yang kepada anak adik Zahid yang meninggal kan, kepada saya itu adalah ujian lah buat dua-dua pihak tuan-tuan. Tak nanti bapak hilang anak, tapi tidak ada yang tidak juga anak dan isteri kehilangan suami juga tuan-tuan. Ya Allah, benda-benda macam ni ujian kepada Allah Ta'ala ni kita tak tahu tuan-tuan apa yang berlaku kat kita pun. Allah Ta'ala tuan-tuan, kita doakanlah dia terbaik buat mereka semua tuan-tuan. Okay? Okay, jelas? Disenangkan baca surah. Tidak boleh disenangkan baca surah kalau dah kita dengar apa yang imam baca. Kemudian para ulama mazhab Hanafi, tidak harus sama sekali makmum membaca sesuatu sama ada Al-Fatihah maupun surah. Sebab jadi mazhab Hanafi, bila dah ada imam kat depan, tak payah baca Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Hanafi. Okay? Maka bila Fatihah pun tak payah baca, tambah lagi dengan surah sunat. Okay? Sebab itu saya respect kawan-kawan kita yang ada daripada luar negara kan, yang dia memazhab Hanafi. Dia yakin datang masjid, datang surau tu kan. Sampai ada satu masjid dekat Serampang ni, saya tak sebut masjid tu, masjid tu dekat kawasan perumahan, makmum yang lagi ramai warga asing daripada rakyat sekitar. Berapa lagi dia tu? Fikir-fikirlah. Fikir-fikirlah. Dan saya pergi tempat tu, saya pergi jumpa dengan imam orang. Ini masjid Malaysia kau, Guanza. Dia pun kata, Azad, hari Jumaat, Malaysia Ustaz. Nanti saya tanya dia tu. Hari Jumaat, Malaysia. Kan? Hari waktu lain, luar negara. Kata, tahan tu. Kita tak boleh salahkan kepada mereka yang luar negara. Sebab mereka dah dilatih, diajar dengan kerja Jumaat. Saya dulu belajar dengan Mesir, tuan-tuan. Dekat, ada kawan saya Arab, nama dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rektor orang dia. Dia buat sini perkampungan dia. Perkampungan dia semua lelaki wajib sembahyang berkait masjid. Walaupun jadi subuh gajah. Subuh gajah tu tu pun. Maknanya matahari dia naik. Dia pergi naik kat masjid. Sebab apa? Rumah kampung dia tu lelaki kio tak baik. Lelaki tu tak baik kalau main rumah. Nasib baik jamak. Sebab musafir. Dapat dah sekali jamak kat masjid tu kan? 3,000 waktu tu. Dekat masjid tu kan?
Dah lah, poi kampung dia tu mana ada orang macam kita ada motor dia kereta ni. Kita kat bilik ada orang rumah dia dalam, tapi dalam tu rumah dia dalam. Tapi kereta dia biar beli. Ya, mana yang seso, nak tahu, tak tahu. Naik bicak. Naik apa tu dah? Lima. Naik lima. Naik kedai. Naik lombu. Kalau daripada jalan utama tu, masuk dalam tu jalan kaki. Daripada rumah dia tu nak pergi masjid tu, memang kamu jalan kaki lah. Belak-belak, belak-belak. Ya? Mariam kat masjid tu, insyaAllah. Kalau apa? Kita biasa dengan berjemaah mesti di masjid, lima waktu dekat. Sebab itu dekat muslim. Orang kata, kenapa banyak masjid ke muslim? Satu, mungkin ramai orang. Yang kedua, sebenarnya zuhur dia tu, ponoh. Seperti itu, walaupun masjid di kunci, dia dekat bangunan diri. Tapi ponoh lah dalam 300 orang. Masjid sini ya, sini yang masjid, sini yang masjid. Dia zuhur pun. Kita ni. Tak ada hati. Dia tak nak buat surah. Dia tak nak buat hati. Buat surah kunci, dia buat besar sikit. Masjid tu buat kunci, dia buat kunci, dia buat besar. La ilaha illallah. Siapa nak tanggung persoalan di akhirat kelak? Masjid kosa, surah kosa, jemaah, kuci-kuci ke semua. Yeah. Bukan kuci-kuci kuih pun. Nah, kan? Okay. Nah. Maaf lah. Kalau terkasar sedikit. Sebab mulut pecah-pecah tu kan. Dia selalu orang mulut pecah-pecah, diam. Yeah. Saya mulut pecah-pecah, dia terkasar tu kan. Minggu lopek macam mana, tak tak pejabat. Cermin tu. Sudah jalan bila tu. Lepas tu saya boleh lantung cermin. Saya baik hidup tetap kekal mancung seperti biasa. Tunggu waktu gigi kat bibir ni, kita lah dengar gigi jalan-jalan. Lepas tu, berdarah. Umurnya dia berdarah tu, dia bersambung dengan dia macam alsa pula. Poli boleh dekat. Ya? Rumah masak tadi pun makan dalam keadaan yang bertata tertib lah. Alhamdulillah. Rupanya hikmah tu. Bila mula macam-macam, makan pun tak salah tertib tu. Ya? Allah. Sebab nak makan nasi mekdi, sebab salah. Okay? Jadi, tidak harus sama sekali makmum, baca Fatihah, ataupun baca surah sunnah. Para ulama mazhab Maliki pula, makruh bagi makmum membaca surah dalam solat tahriyah. Sekalipun makmum tidak mendengar bacaan imam, atau imam sedang berhenti seketika sahutah. Dalam konteks ini terdapat sebuah hadis berkenaannya, iaitu maksudnya daripada Ubadah bin Asyad Thabit. Beliau berkata Rasulullah SAW sedang mengerjakan solat subuh, lalu baginda berasa berat dalam pembacaannya. Apabila selesai solat, baginda bersabda, kemudian aku dapati kamu semua membaca di belakang imam kamu. Ubadah berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, benar demi Allah. Baginda bersabda, janganlah kamu lakukan sedemikian membaca di belakang imam, melainkan pada surah Al-Fatihah saja. Ibuannya tiada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi hadis yang Allah kata, ya cukuplah yang Al-Fatihah. Tak payahlah membaca surah sunat tempat. Apabila imam membaca surah sunat. Jelas? Jadi daripada pandangan mazhab hit. Dalam kita mazhab Asy-Syafi'i, hukumnya adalah sunat. Tetapi kalau kita dah dengar imam tengah baca, tak perlulah kita membacanya kembali. Okey? Tapi Al-Fatihah itu wajiblah kita membaca. Okey? Jadi sekadar itu saja perkongsian kita tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi tuan-tuan. Sebelum tutup, sebelum akhir, ada apa-apa pertanyaan? Sekali lagi tuan-tuan. Ya, ya. Bagus persoalan tuan ni. Lari daripada kitab ni. Tapi dalam sudut Palestin dengan Israel ni, adakah
dan dia akan menang ataupun kalah. Ini pendapat saya. Pertama, Allah nak menunjukkan bagaimana situasi umat Islam sebenarnya. Di sini pun kita dah nampak siapa yang sokong, siapa yang diam, siapa yang membantah. Okey? Jadi di situ Allah nak tunjukkan bukan sekadar untuk orang Islam, tetapi untuk semua manusia, untuk kita malaikat. Kemudian yang kedua, Allah nak buktikan ya, bahawa Islam tidak akan menang sekiranya sedikit saja yang menjaga Islam. Sedikit saja yang menjaga Islam, maka Islam sukar untuk menang. Menjaga Islam ni bukan bermakna kita pegang senjata, kita jaga kuatahan, no. Jaga Islam ni, cara kita jaga ukhuwah kita, cara kita jaga jemaah kita. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, perkara yang masih lagi tak selesai, jemaah. Permasalahan jemaah. Kan? Jemaah ni bersatu paduan ke hati kita satu ke satu. Jemaah solat pun tak tentu tak selesai ni. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mendalami kanda akhir zaman, Islam tetap akan menang. Tetapi tempohnya kita tidak tahu. Adakah ia akan menang apabila kita ni semua yang baik-baik dah hancur? Wallahualam. Ya? Ataupun orang-orang yang jahat ni dah hancur? Bukan. Wallahualam. Tetapi sampai bila kita nak melihat peristiwa itu di hadapan mata kita? Okay? Sebab memang kita dah alami akhir zaman Islam akan menang. Okay? Maksud Islam akan menang itu, umat Islam akan lebih ramai daripada yang bukan Islam. Kafir lah. Okay? Jadi ini yang kita lihat yang kedua. Yang keempat, tuan-tuan, sebenarnya Allah nak zahirkan kat kita supaya kita buatlah amal-amal yang tertentu, khususnya dalam bab salat. Saya nampak satu je tuan-tuan yang kita nampak positif yang hebat. Hari ini anak darjah satu dah hafal kunut nasilah. Kalau saya pandang secara positif, budak yang hafal kunut nasilah ini, InsyaAllah dia akan baik di waktu remajanya, tuan-tuan. So kalau kita nak lihat, kalau ada satu jadi remaja, jadi berapa tahun? 6-7 tahun dah kan? 8 tahun. Kerana apa? Tanya saya, zaman saya dulu, bukan mudah orang nak faham dengan nazilah. Kalau saya tasmik seorang-seorang, dan tak ada yang tak apa lagi dalam ni. Itu hikmah yang Allah nak beritahu. Adakah akan datang umat manusia akan lebih hebat tuan-tuan? Kalau kuno tazilah boleh hafal, apatah lagi dengan benda yang lain tuan-tuan, insyaAllah. Okay? Dan yang saya nak beritahu ini, inilah yang penting. Empat perkara ini, satu ini dikatakan ujian, satu ini ketika punya kesatuan kita, yeah? Jemaah kita macam mana. Dan hari ini anak-anak dah mula menghafal benda-benda yang tertentu, tuan-tuan. InsyaAllah. Tapi kalau dari segi kita belajar akhir zaman, kita tak habislah. Islam akan menang. Cuma bila yang paling kita risau, memang Islam akan menang. Yang orang Islam yang sedia ada itu akan hancur. Hancur dalam kekufuran ke, hancur dalam kematian ke, Allah malam. Tapi kalau kita yang Islam ni hancur dalam keadaan yang beriman, alhamdulillah, tuan-tuan. Kita tak nak nanti kita hancur dalam keadaan yang tidak beriman, tuan-tuan. Okey? Jelas kan? Jadi kan? Ada lain? Jelas saya, tuan.
Saya tidak di mana? Ini berkenaan ada sekarang ni lah. Zaman sekarang ramai viral. Bila satu perceraian tu, banyakkan kaum perempuan ni, dia lepas dia setelahkan dia berceraian kat mahkamah tu, dia melompat-lompat seolah-olah macam dia complication. Kan, dia berceraian dengan AP dia tu, macam tu lah. Dan apa kanan asal. Yang ni, tuan-tuan, jamaah lah. Tadi tuan tanya, adab. Saya jawab, tidak ada adab. Kerana apa? Hari ini ramai orang mainkan bab hukum. Bila dalam keadaan edah, bercerai, ada tak adab dalam edah? Ada tak? Ada. Bahkan kalau dah bercerai pun, perempuan tu dalam edah, dia tak boleh menunjuk-nunjuk sangat tau. Maknanya dia boleh juga hidup macam orang dalam edad yang suami meninggal. Dia tak boleh teling-teling sangat tau. Yang ni nak dikatakan apa? Ini perangai manusia yang tidak ada adab. Dan saya sebagai ustaz, saya tanggaplah. Mungkin dia tak tahu. Tapi saya kalau ceramah khusus kahwin, bab tadi pengubaran, saya kami tahu. Sebab dalam kitab fiqah firman haji itu pun ada beritahu. Dalam waktu iddah itu, apa adab-adab yang ada pada perempuan. Dalam bab iddah itu, tahulah. Dia punya kena, apa panggil? Apa panggil? Berkabung itu. Berkabung itu. Tapi kalau dalam perceraian ini, dia tak ada istilah berkabung. Tapi dia kena lah jaga adab dia, bahawa dia masih lagi isteri orang dan dia kena kawal perangai dan sikapnya. Kerana di situ pun ada isu-isu dalam berkaitan dengan merisik dalam waktu edah. Ada isu perbahasan-perbahasannya. Okey. Jadi kalau dia dah bercerai, dia buat macam saya kongkong tu tuan-tuan, pada saya dia tidak ada adab dalam pertama hukum syarak. Sebab dalam hukum syarak perceraian ini ada adab-adab ni tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah dia kelemahan atau kekurangan umat manusia kita tuan-tuan. Kerana dia suka setiap perbuatan dia tu dibangga-banggakan, diwar-warkan dan disuka-sukakan, disebar-sebarkan. Dia tak pandang benda itu isu aib ke, negatif ke, tak elok ke. Dia yang paling penting dapat like, dapat komen, banyak viewer. Itu musibah nombor itu sebenarnya. Okey? Jadi pada saya, itulah keadaannya. Dan pada saya, benda itu salah dan tidak sesuai. Sepatutnya, dalam edah, dia kena duduk dalam keadaan yang bersendirian, merenung dan memikir balik, kenapa aku jadi seperti ini. Okey? Jelas kan? Clear kan? Ada lagi? Cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan. Okey? Jadi sekadar itu saja kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan makruf, tinggalkan mungkar. Dan pada saya, ini adalah kelas saya yang terakhir. Kita jumpa pada tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.